Selamat siang. Ketika Kementerian Kesehatan resmi menurunkan harga tes swab PCR, pengawasan harus dilakukan secara simultan. Sanksi dan pengawasan nantinya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Masyarakat jangan sampai menjadi korban adanya permainan harga. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Waspada aksi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang, Banten. Komplotan pencuri tertangkap kamera pengawas nekat beraksi di perumahan saat siang hari. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, terungkap sebuah kasus kecelakaan tunggal yang menewaskan dua pemotor ternyata akibat ulah seseorang yang sengaja menyerang korban.